Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kebetulan saya berada di luar ni, malas nak kemas dulu. Saya nak buat satu lagi live. Ada satu soalan yang dihantar kepada saya. Biasalah kan, ada kalanya kita tak tahu semua perkara, jadi bertanya itu perkara yang baik. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada lebih kurang 30 orang ya bersama saya tadi live di YouTube channel. Dengan tiga orang panel untuk menjawab beberapa persoalan ya. Okey, yang ditanya kepada saya, apakah bentuk paper yang sesuai untuk dihantar? Okey, dia buat kajian dalam bidang apa, public health. Jadi ada empat kategori publication yang kita boleh hasilkan secara umum ya. Pertama namanya editorial. Okey, yang kedua adalah communication paper. Yang ketiga original paper. Yang keempat review paper ataupun review artikel. Pertama adalah editorial. Okey, kedua adalah communication, yang ketiga adalah original article ataupun original paper, yang keempat adalah review paper. Okey. Bagus juga kita tahu kan, terutamanya apabila kita besok tak macam mana kan, bernasib baik menjadi pensyarah, tak kisahlah menjadi apa pun, tetapi kalau kita nak menghantar artikel terutamanya di bidang medical yang berkaitan dengan medical, okey, ianya banyak berlakulah dalam hard sciences dan macam ni. Dalam social sciences dia lebih kurang ya. Okey, pertama apa maksud the editorial? Ataupun ada juga yang saya dapati jurnal tu menggunakan perkataan commentary ya. Editorial ni sekiranya kita seorang yang banyak menulis dalam sesuatu bidang, okay, dan maybe nama kita juga dikenali, tiba-tiba ada isu yang timbul dan kita nak berikan komen secara ringkas terhadap isu yang maybe orang berbincang daripada berbagai perspektif. Contohnya kita masih lagi pasal COVID ya. Okey, contohnya orang bercerita pasal COVID dan juga asal usulnya datang daripada mana. Okey, tetapi ada seorang yang memang telah terlibat lama dalam dalam pandemik ke, dalam epidemik ke, whatever is it namanya, tiba-tiba dia nak berikan sedikit komentar. Dia tidak ada data. Okey, tapi dia ada satu idea yang dia ingin orang membacanya. Okey, scholar-scholar yang banyak berbincang dengan perkara yang sama membaca apa yang dia cuba nak berikan komen. Okey, maka dia hantar berhubung dengan pihak penerbit untuk hantar dalam bentuk editorial. Jadi nanti masa kita nak buat submission of paper tu, kita pilih bidang editorial. Okey, jadi tak senang nak masuk editorial ni kerana dia hanya satu artikel saja di hadapan tu, dia diikuti dengan artikel-artikel lebih banyak di dalamnya. Okey ya. Jadi itu namanya editorial ataupun commentary, di mana kita menghantar sesuatu yang memberikan komen, komentar kepada apa saja isu yang sedang dibincangkan. Okey, jadi katalah artikel tu tentang apa, keseluruhan artikel dalam jurnal tu, siri tu adalah tentang katakan e-learning. Adalah katakan 10 artikel pasal e-learning. Tetapi dia ada satu idea untuk membincangkan daripada satu perspektif bahawa selama ini e-learning itu dilihat daripada satu perspektif yang sangat rigid. Maka dia nak berikan komen. Dia tak ada data eh. Dia tak ada data, dia beri komen. Tentulah orang-orang yang beri komen ni selalunya orang yang dikenali oleh editor, kerana komen itu adalah komen daripada seorang expert. Maka dia boleh hantar dalam bentuk commentary atau editorial. Okey ya. Yang kedua, communication. Okey, communication ni kita membuat satu kajian yang small scale saja ataupun preliminary. Okey, kita nak testing satu perkara. Okey, sebab tu saya katakan tadi dia lebih dekat kepada kajian hard sciences dalam makmal umpamanya. Tetapi ada kemungkinan juga boleh berlaku dalam social sciences. Okey, katalah kita interview social sciences ya. Katalah kita interview beberapa orang yang terlibat dengan sesuatu fenomena. Kita menganggapkan perkara itu terjadi kerana satu aspek lain, difahami umum macam itu. Tapi bila kita interview, rupanya kita dapat satu elemen yang sangat menarik yang kita selama ni tak sedar. Okey,
dan ia adalah satu yang sangat menarik untuk dikongsikan segera untuk dapat dijadikan kajian baru kepada sebahagian besar sekolah yang lain. Jadi dengan dapatan yang sedikit itu, dengan kita buat lab yang berskala kecil, okay, tetapi kita dapati dapatan yang sangat signifikan dan menonjol untuk kita share bersama. Okay, sebab itulah kalau kita, kalau saya buat nisbah, editorial tadi katalah dia perlukan dalam 1,000 patah perkataan saja. Maka yang communication ni maybe kita perlukan dalam 2,000 perkataan. Okay, tetapi communication ni mesti sesuatu yang significant, sesuatu yang orang nak baca sekali lalu untuk mendapat idea untuk mengembang kajian tersebut. Dia satu kajian yang lengkap tetapi berskala kecil. Okay, kalau di peringkat sekolah, contohlah tiba-tiba cikgu buat let's say action research skala kecil saja dengan sekumpulan pelajar, tetapi dia mendapat satu perkara yang boleh memberikan implikasi besar kepada dunia pendidikan pada pandangan dia daripada data tersebut, maka dia boleh share dalam communication. Tak perlu nak buat kajian yang besar-besar lah. Okay, katalah dalam 2,000 perkataan. Yang ketiga namanya original paper. Okay, original paper ni adalah paper lengkap yang kajian yang kita buat sebagaimana kajian-kajian yang lain lah. Kita dapat grant, kita buat kajian 2 tahun, 3 tahun, maka kita laporkan. Okay, itu namanya adalah original paper, data-data primer. Okay, kalau yang pertama tadi editorial, kita tak perlu data primer, kita cuma gunakan minda saja untuk memberikan komen. Yang kedua tadi kita buat kajian, tapi kajian kita small scale, tapi dapatannya tiba-tiba menonjol dan itu tidak mungkin dan tak banyak berlaku. Kalau berlaku, maybe kita nak tahu apakah antara elemen yang perlu kita kongsikan segera sebagai satu komunikasi kita pada dunia sekolah. Yang ketiga adalah kajian yang biasa kita lakukan, namanya original research ataupun full research, yang kita lakukan sebagaimana kita buat laporan dalam tesis yang kita ringkaskan dalam 10, 15, 20 muka surat. Selalunya perkataan yang diperlukan dalam 5,000. Kalau tadi editorial dalam 1,000, communication dalam 2,000, tapi full paper maybe naik dalam 5,000. Dan yang ketiga, ada yang keempat adalah review paper. Okay, review paper ni banyaklah, sama ada kita buat literature review, kita buat meta analysis, ataupun kita buat XLR, ataupun kita buat scoping review, ataupun kita buat critical review. Okay, jadi adalah nama-nama ni kadang-kadang dia bertindih satu sama lain. Ada orang buat XLR sekali dengan dia buat meta analysis. Ada tu dia buat meta analysis saja. Ada tu dia buat literature review. Ada tu buat critical literature review. Jadi dia buat critical literature review sama juga macam literature review. Definisi tu maybe tak banyak bezanya. Dan last kali scoping, S-C-O-P-I-N-G, scoping review. Jadi sekurang ada lagi banyak, sebenarnya 8-9 ke, okay, kategorinya. Tapi yang saya rasa yang paling dekat dengan postgraduate adalah SLR, meta analysis dan juga maybe literature review, yang termasuk juga critical review. Dan ada satu aspek lagi namanya scoping review, di mana kita zoom kepada satu aspek yang kecil tapi kita buat review. Dan selalunya dia perlukan dalam 6,000 perkataan dan ke atas, tak boleh kurang pada itu ya, sebab kita review ya. Jadi itulah ada 4 pembahagian artikel ataupun publication yang boleh kita lakukan. Okay, kalau bagi postgraduate maybe 2 yang terakhir tu ya, yang relevan. 2 yang pertama maybe saya tak nampak postgraduate boleh melakukannya. Pertama adalah editorial yang memberikan komen ringkas kepada isu-isu yang tengah hangat sekarang ini. Okay, dia beri satu pandangan dan pandangan dia sangat menarik untuk diambil kira, okay, daripada isu-isu yang timbul. Dan dia ringkas saja. Yang kedua namanya communication paper, di mana kita buat dapatan small scale ataupun kita buat kajian yang besar, tetapi ketika kita buat pilot terjumpa satu elemen yang sangat menarik, okay, yang kita tak pernah terfikir selama ni, maka kita boleh keluarkan dia sebagai satu communication paper supaya orang lain juga boleh melihat dia sebagai satu potensi kajian-kajian yang seterusnya. Okay, yang ketiga samalah original paper ataupun full research paper. Okay, dan yang terakhir adalah review paper. Okay, yang di bawahnya ada SLR, ada meta analysis, ada literature review dan juga ada scoping review. Okay, jadi dengan pemahaman itu anda boleh pilihlah. Kalau anda buat master, okay, dan nak keluarkan dapatan itu untuk publication, maka ia sesuai untuk original paper. Anda buat PhD pun sama, kecuali bila anda dapat grant, buat kajian, tiba-tiba dapat satu elemen yang sangat menarik ketika kajian tu masih lagi berskala kecil, belum habis kajian tu,
tapi telah dapat dapatan yang sangat menarik, terutamanya dalam sosial, dalam hard sciences, maka anda boleh keluarkan dalam bentuk communication paper. Okey ya, jadi itulah yang sempat saya jawab. Mudah-mudahan dia boleh memberikan manfaat kepada kita semua ya. So inilah video saya yang ke-90. Okey, yang saya upload dalam YouTube channel. Ada 10 lagi saya nak pergi. InsyaAllah adalah banyak lagi idea yang saya nak berkongsi, supaya nanti bila anda ada masa, anda bacalah satu persatu. Dah 90 ya, tidak, bukan mudah nak hasilkan 90 ya, kalau anda tak ada idea apa yang anda nak cakap. Okey, itu saja. Selamat berpuasa dan selamat menjalankan ibadah sepanjang Ramadan Al-Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye-bye.